awal masuk Mustopo masih bingung sebenarnya mau ikut organisasi apa. Nah, di lain sisi gue suka banget sama fotografi, cuma masih bingung, gue nggak punya alatnya, gue nggak ngerti basic fotografi itu seperti apa. Nah, masuk Mustopo diperkenalin sama Lembaga Kedaulatan Mahasiswa, di mana ada wadah kegiatan mahasiswa yaitu di bidang fotografi. Nama WKM tersebut adalah Telvicom Fotografi. Pas masuk agak minder sih karena nggak punya kamera, terus nggak punya basic sama sekali. Tapi di Telvicom itu sendiri belajar, benar-benar belajar dari nol, dari gua belajar diperkenalkan lah sejarah fotografi, gue belajar perkenalan kamera, macam-macam kamera tuh ada apa aja, belajar teknik fotografi, komposisi fotografi, banyak hal yang bisa kalian pelajari. Telvicom memiliki kegiatan yang dinamakan program kerja, di antara lain 1. Diklat fotografi WKM Telvicom Fotografi, 2. Pameran foto angkatan, 3. Diklat organisasi Telvicom, yang 4. Hunting foto bersama, 5. Pameran foto akbar. Di kelas fotografi kita belajar sejarah fotografi, kita mengetahui macam-macam kamera, terus kita belajar teknik foto, komposisi foto, advert, dan banyak hal yang bakal kalian pelajarin. Setelah kalian mengikuti di kelas fotografi, kalian akan membuat satu acara yaitu pameran foto angkatan, di mana sebagai bentuk penerapan kalian setelah mengikuti pendidikan di Telvicom Fotografi. Di Telvicom itu sendiri tidak hanya diajarkan fotografi, kalian juga akan belajar mengenai organisasi, yaitu kalian akan belajar di mana kalian akan menjalankan roda organisasi dan memanage organisasi itu sendiri. Setelah mengikuti diklat organisasi, kita ada hunting foto bersama, di mana kita jalan-jalan keluar kota bareng seluruh anggota Telvicom. Kita pernah ke Magelang, ke Malang, Lombok, Lampung, dan banyak yang pernah kita kunjungi. Tahun ini kita diskusiin bareng dengan kalian kemana kita akan berlabuh. Lalu yang terakhir ada pameran foto akbar, di mana kalian bakal pameran bareng dengan kita. Ya mati listriknya. Getok dulu. Getok apa sih? Itunya getok. We'll be right back.
selain kita menyajikan foto-foto terbaik anggota Televikom Fotografi, kita juga bakal ngadain seminar dan workshop. Sebelumnya kita pernah ngundang Kompi, Dea Wiharta, dan Heret Prasetyo, pokoknya banyak lah. Yuk kita motret dan berorganisasi bareng. Kami tunggu kehadirannya ke stand Televikom Fotografi di Catwalk Mustopo atau di PKN 15 Televikom Fotografi. Tampilkan ide dalam gambar. Pada tahun 1979, berawal dari koran dinding yang bernama Pendawa, yang berarti pendapat mahasiswa. Hingga pada 18 September 1982, Media Publika lahir. Media berarti alat penyampaian informasi, dan Publika berarti disebarkan untuk masyarakat Mustopo Fakultas Publisistik.
Nah, gimana? Sekarang udah lihat kan serunya jadi jurnalis? Tapi sebelumnya kita dengerin dulu yuk kesan-pesan dari alumni media publika. Apa aja sih yang mereka dapetin selama gabung sama MP? Kalau yang didapat ya itu tadi ya, dari mulai saya bisa public speaking gitu ya, saya bisa menulis dengan struktur yang rapi, dengan tata bahasa yang benar, saya bisa mengasah intelektualitas, saya bisa berorganisasi, bahkan terlibat ikut berdemonstrasi segala di tahun 98. Jadi ya anak-anak PIKOM dan Mustoko yang lain itulah yang pertama kali dikerahkan untuk menduduki gedung DPR di tahun 98. Dan itu kalau bukan karena MP ya saya nggak akan bisa sampai ke gedung DPR itu. Karena MP yang mengajarkan kita juga untuk memiliki kesadaran politik dan hak-hak sipil. Jadi memang kalau masuk pers mahasiswa pada saat itu, ya ini banget sih, sangat krusial buat perkembangan karir. Menjadi sutradara itu salah satunya kamu harus punya kemampuan presentasi. Dan itu aku mendapatkan pendidikan pertama tentang gimana cara presentasi, tentang gimana cara bicara yang baik di sebuah forum. Itu salah satunya di media publika. Itu yang sampai saat ini aku rasakan faedahnya gabung di media publika. Gue sebagai social media manager pastinya harus punya banyak pengetahuan soal hal sepele gitu, bahkan sampai ke desain itu sudah oke apa belum, foto yang dikasih itu sudah oke apa belum, cocok atau enggak sama kontennya gitu ya. Membuat gue akhirnya merasa bahwa karena gue belajar desain di MP, karena gue belajar fotografi di MP, karena gue nulis di MP juga belajarnya, terus gue belajar soal sosial media dan internet juga dari MP gitu. Jadi gue merasa bahwa walaupun gue nggak jadi jurnalis gitu ya, tapi gue get a lot sih di sini. Nah, kalau sekarang gini, pada awal kita dulu kerja gitu ya, biasa kan dilihat dulu tuh CV-nya. Biasanya ketika baru mulai kerja mau dilihat CV-nya itu dilihat dulu tuh pengalaman organisasi. Jadi pengalaman organisasi, apalagi kalau nanti saya kerjanya pada saat itu ya kerjanya di bidang media, maka pengalaman organisasi di pers mahasiswa menjadi salah satu credit point lebih buat saya. Dan ketika berbicara tentang sekarang ini ngajar gitu kan, itu kan paling nggak kita bisa merefleksikan apa yang sudah kita lakukan pada zaman dulu pada saat jadi mahasiswa, apa-apa aja sih yang menjadi penting dan apa-apa saja sih yang menjadi poin menambah kompetensi kita seperti apa. Nah, pengaruh apa yang pengalaman saya di media publika atau apa yang saya dapat di sana banyak banget. Karena semua yang saya alami di kampus, dari mulai kuliah sampai kegiatan di media publika itu tuh jadi bekal dan sangat membantu saya ngejalani karir yang saya jalani sekarang. Karena semua kan berkaitan gitu kan, mulai dari apa yang dipelajari di kampus, terus apa yang dialami di media publika, dan semua yang saya kerjain sekarang itu semua tuh kurang lebih sama, semua tentang media, semua tentang komunikasi. Makanya akhirnya saya beruntung karena saya sih sekarang ngerasa bisa mencapai cita-cita yang saya pengen untuk bisa kerja di perusahaan media misalnya gitu kan, sampai akhirnya di luar dugaan juga sih, tapi maksudnya senang juga karena akhirnya bisa dapat kesempatan kerja di perusahaan multinasional kayak Walt Disney Company atau Getcraft gitu sih. Halo mahasiswa-mahasiswa baru, kalau misalnya Anda teman-teman mahasiswa ingin
berkarir seperti saya. Nah, kalau memang lo mau merasakan hal yang sama, kalau kalian pengen punya karir kayak gue atau pengen nyoba-nyoba punya karir kayak gue, pengen mengenal dan belajar tentang dunia media dan komunikasi, satu-satunya cara, maka pilihlah media publika. Karena apa? Bisa menyalurkan bakat dan hobi lo di dunia jurnalistik, tulis-menulis, iklan maupun PR-ik. Kembangkan passion Anda sebaik mungkin. Cari tahu di dalamnya. Karena dengan media publika bisa mencapai cita-cita yang teman-teman harapin. Jadi gak usah bingung-bingung, ayo gabung media publika ya. Jadi kalau mau menjadi orang yang keren, gabung dengan media publika. Ingin seperti mereka dengan kami, media publika. Mari lakukan perubahan. Bebaskan bicaramu. Bicarakan bebasmu. Jadi, tunggu apa lagi nih teman-teman? Daripada kalian kepo, mendingan langsung kunjungin aja Instagram kita di @mp.cok. Radio adalah sebuah komunitas radio yang telah berdiri selama 9 tahun di kampus kita, yang pastinya selama itu banyak banget kenangan-kenangan atau kegiatan seru yang kita lakukan bersama. Perkenalkan, nama gue Firdaus Saleh, yang biasa disebut Daus. Di sini gue sebagai station manager dari Mustopo Radio. Hari ini gue bakal nunjukin ke kalian gimana serunya kegiatan kita selama ini. Simak videonya ya. FM Mustopo Radio Mustopo Station for your passion. Daripada gue harus mengeluarkan uang kalau gue terkena penyakit, mendingan gue di rumah aja. Tapi lu sekarang gak di rumah posisinya? Ya, kayaknya kita sedang mencari uang. Ya. Emang kalau... lu dapat duit ya? Oh, kalau lu keluar dapat duit uang jajan. Wah, betul sekali. Terus ini gimana deh? Kalau gue termasuk ini update soal berita dari dalam dan luar negeri. Mana bisa sih balik ke masa lalu? Mendingan kita dengar kilas balik aja. Love Corner akan ngebahas semua persoalan cinta. Dan Movie Box akan mengudara. Sekarang kamu bisa dengerin Hello World, karena akan ada info menarik seputar dunia yang akan membuat kamu traveling keliling dunia. Puitis amat loh. Sini-sini deh, dengerin program Makna Sekitar aja yuk bareng gue. Jalan-jalan ke Sukabumi. Cakep. Selamat datang di Lokalismi. Di sini tempat yang pas untuk tahu hal. Mau tahu tentang dunia cewek? Mulai dari perawatan, make up, fashion, accessories, and everything about you. Mau tahu info seputar musik terhits dan fakta-fakta tentang musisi andalan kamu? Pantengin terus musik aktualisasi, informasi seputar olahraga dan kesehatan. Jawabannya ada di Mas Otan. Wah, bahasa Korea tuh. Iya dong. Kalau sarang yo, lo tau gak artinya apa? Ya tau lah, pas lo lagi demam. Mau tau tempat nongkrongan yang lagi hits atau UCM waktu kamu lagi nongkrong? Kamu wajib banget dengerin Nongkrong You only on Mustopo Radio. Tunggu. Ini kan masa pandemi. Emang Mustopo Radio masih tetap aktif? Tenang aja, karena kita masih bisa siaran di rumah. Beli. Show me the easy, show me the hardy. I'll be what you want. Then it's physical. Keep it subliminal. Show me what you want. Oh, I'm good at keeping my distance. I know that you're the feeling I'm missing. You know that I hate to admit it, but everything means nothing if I can't have you. She's a strange child, I went cold. See the flag, cause we can't let go. Run away, going right in circles. Run away, run away, I'm waiting.
one-stop-one station for your fashion. Broken bottles and slamming doors, but we still care about each other. Say we care about each other. Like that night, was it wrong, was it right? Yeah. What a thing to be human. Made a more of a woman. And then you say to me, you made it a mistake. You start to tremble and your voice begins to break. You say the cigarettes on the counter once your friends, they were my mates. And I feel the kind of draining from my friend. And my friend said, halo Buster, lagi dari UPN, ada acara apa Dinda? Lagi acara etnik kampungku. Oh, acaranya sih? Can we just talk? Can we just talk? Talk about now. All we need now. You said she's scared of me? I mean, I don't see what she sees, but maybe it's cause somewhere we know I'm cologne. Said she tired of money, need a big boy. Pull up 20-inch blades like a real toy. Now it's everybody flocking, need a decoy. Shorty mixing up the vodka with the leak coy. You know what you're doing to me. You're singing my songs in the streets, yeah, yeah. Acting all innocent, please. And I know you are, you're thinking about it. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I can feel your love pulling me up from the underground. I can feel your love. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. I can feel your touch. We could be more than just part-time lovers. Nah, itu dia Musner cuplikan kegiatan kita di Musopo Radio. Seru-seru kan kegiatan kita? Tapi sayang yang di masa pandemik saat ini nih, kita harus ngelakuin kegiatan serba virtual dan di rumah aja. Tapi walaupun virtual dan di rumah aja, Musopo Radio tetap mengudara loh Musners untuk nemenin hari-hari Musners yang ada di rumah. Tetap semangat Musners!
Nah, buat kamu yang penasaran ada kegiatan seru apa lagi di Mustopo Radio, langsung aja di follow dan pantengin terus ya media sosial kita, supaya gak ketinggalan info dan kegiatan seru lainnya. Jangan lupa gabung sama kita ya. Dadah.